Kedua, down payment kena bayar kan? Ah, down payment. Kata RM5,000 lah. Sungguh molek pujaan hatiku, jadi rebutan seluruh kota. Makin hari, makin tergila, bikin tidur pun tak lena. Bilakah kan Abang Lim, Abang Lim. Aku panggil Abang Lim, ya. Pasal apa? Dia ni bekerja untuk negara kita. Bukan dekat sini, dekat Australia tau. Dekat sana dia jaga negara kita, dia jaga attitude negara, dia tunjuk sikap negara kita yang tuling, yang jitu, yang padu. Lepas tu dia pergi masa tu hidung dia kepek. Aku tengok hidung dah pancung dah. Masalah hidung pancung lah. Cuba kau duduk dalam rumpur yang sama. Hidung mancung tinggi, dulu rendah, dah jadi tinggi dah. Itu cerita dia. Ting-ting-ting-ting hari ni. Dia bersama dengan Cik Deng kan ada daripada Australia lagi. Dia tengok live saya. Lepas tu dia hantar dokumen. Nak balik Malaysia, nak mendarat je. Dia nak kereta ada. Yang paling penting Siti. Siti Nur Alida, itu lain. Honda City. Yang dikatakan membuat dia makin hari makin handal. Dia pun pilih mana pula color yang dia nak. Color putih ke, color merah ke, color merah perempuan. Dia laki, jantan-jantan, gagah perkasa. Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Keduanya cantik mempesona. Sungguh molek pujaan hatiku, jadi rebutan seluruh kota. Makin hari makin tergila, bikin tidur pun tak lena, lena, lena. Itu dah bikin tidur tak lena. Rupanya Siti mengejutkan dia. Yang tu orang rumah dia. Yang ni Siti, ni Honda. Honda. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. So nama dulu Abang Alim kan? Ya Abang Alim. Sihat ke ini hari? Alhamdulillah. Ini mendarat daripada Australia ke? Terus siap ke Kota Baru? Siap habis kuarantin lah 2 minggu. Dah habis kuarantin 2 minggu. Balik ke Kota Baru melawat mak ayah dulu. Yang tu yang aku segan silu. Dia mendahulukan mak ayah dia yang di Kota Baru. Hari ni sampai di KL, orang rumah di Melaka panggil dia, "Abang, abang di mana?" Abang ambil kereta lah dulu. Ada kat Cedeng kan ada. Lepas ni aku balik kat Melaka tu. Siapa nama rumah tu? Nani. Nani? Nani duduk kat rumah kan? Nani, lepas tu kau nanak. Nanak apa? Nanak lah. Apa nasi ke, nasi goreng ke apa semua. Orang Kelantan dia panggil nanak, tanak apa semua kan? Ting-ting-ting-ting. Kita bersama dengan Abang Alim kita. Dan yang ada kereta di belakang ni adalah Siti. Yang paling tinggi untuk satu keluarga V rupanya. Saya rasa V, V bang eh? Ya, V. Wow. Kenapa pilih V ni bang? Kira complete package nak. Complete package. Complete. Duduk dalam macam Honda Civic kan? Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu tak payah nak fikir. Honda Civic, pasal kalau putih sana, pasal putih sini, tak payahlah nak beli Civic. Kau beli City je. Kalau kau masuk kat dalam, macam Civic tau. Ting, 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 ting. Kalau nak pakai Honda Civic, aku takut Nani tu jealous kat dia. Nampak muda ceria. Kita tengok dulu duit daripada langit turun ke bumi untuk Abang Alim kita. Ting 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 ya, daripada langit turun ke bumi, daripada Kota Baru terus ke KL Cik dan terus ke Melaka lepas ni. Oh banyak pindah ni, berjalan-jalan. Satu tak bang, ronda-ronda kota raya, ronda-ronda pasar raya lepas ni sebelum balik Melaka. Kak Nani sabar kah? Ada-ada untuk akak ni. Akak saya kena gelik sikit. Boleh gelik ke? Yalah dia, yalah dia. Kita yang berada di Melaka. Rupanya Cik. Lepas ni aku tak tahulah abang, kena cium kau, kena peluk. Tak apalah, laki dia. Laki dia apa nak? Apa hal? Apa hal kau? Ya Allah ya Tuhanku, jika masih ada umurku untuk hari keempat ya Allah, tambah ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, jika masih ada rezeki kami untuk hari keempat ya Allah, tambah ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, jika masih ada jodohku keempat, tambah ya Allah. Tambah ya Allah.
Palung. Ting ting titin. Keriaan yang akan ada menjelma di Melaka. Anaknya dua rasa. Iya, iya. Ah, anak dia pun ada kat sana tu. Panggil saya tu. Main-main sini Cik Din. Aku mana aku? Aku ngadik ni, aku ngadik dengan adik. Sabarlah anak abang, memang tak sabar. Abang. Oh. Lama abang berada di Australia kan? Boleh tahan. Berapa lama? Dua tahun. Dua tahun. What? Aha, aku tak akan bagi anak dia sikit-sikit. Aku bagi banyak-banyak. Dua orang anak dia ada kat sini belakang bang. Habis poket saya bang. Ting-ting-ting-ting. Anak dia berada di Melaka. Dua orang. Dua tahun ditinggalnya. Cik. Aduhai. Demi tugas negara. Terima kasih. Kepada abang. Saya sebagai wakil rakyat Malaysia lah. Oh, yang berada di Australia tau. Orang Australia segan kat dia. Tengok segan dah si lembagah perkasa. Dulu kecil je, lepas tu tinggi. Sebab duduklah rumpur yang tinggi. Pengalaman abang di Australia tu. Sajalah nak tanya tugasan di sana. Macam mana tu bang? Komen sikit bang. Kita dengan share dengan penonton-penonton kita yang hampir 400 ribu follower saya ni. Bolehlah dapat pengalaman baru bekerja dengan orang kan. Bekerja dengan orang. Itu saja pengalaman yang penting pengalaman. So macam mana abang boleh handsome macam ni? Oh, rumah dah tengok ke ni? Belum lagi eh? Belum. Belum lagi sama-sama sampai kan. Kejap lagi kau sampai kan. Nani sekejap lagi nah, Kak Nani. Pesanan dulu ke? Bukan. Ya, kita nak tanyalah sebelum tu kenal saya daripada FB saya. FB, YouTube. So rentak riak saya macam mana? Happy go lucky macam tu lah. Lebih kurang. Ting-ting-ting. Pengalaman dia, dia beli dah banyak kereta. Ini kereta yang kelima. Yang kereta yang pertama mungkin loan susah apa semua, betul? Loan susah, masa panjang. Lepas tu yang kedua, down payment kena bayar kan? Down payment. Kata RM5,000 lah, RM7,000. Yang ke pembelian daripada lima pembelian kereta, ini adalah yang kelima. So, ini yang terbaik saya rasa. Memang terbaik lah. Dengan interest yang paling rendah saya dapat. Abang sebelum beli Honda betul? Interest tak dapat 2.3 kan? Tak dapat 2.89 saya. Janganlah bagi 2.8, 2.9. Tapi abang dah ambil kereta Honda yang dulu. Pasal dia tak kena saya, tak apa. Daripada Australia, dia tengok saya. Dia hantar dokumen rupanya. Mendarat je dapat kereta City. Ting-ting-ting-ting. Dan kita nak tanyalah urusan bersama dengan Cik Din Kader. Bagaimana tu bang? Urusan paling senang lah. Senang. Tak tahu nak cakap apa, memang senang. Hari tu abang hantar gambar abang tu. Saya pun pening. Dia aku suruh hantar dokumen, hantar gambar dia. Cik Din, aku tersalah tekan. Handphone baru. Pesanan terakhir daripada abang Alim kita untuk mereka di luar sana bang, nak cari kereta, nak beli kereta. Pesanan sikit bang. Kalau nak cari kereta, cari Cik Din Kanada. Senang. Lupakan yang lain, yeah. Cari Cik Din Kanada. Ting-ting-ting-ting. Main-main sini. Bilakah akan bertemu, hilangkan rasa rindu. Ingin ku milikimu, yang ku puja selalu. Panjangnya Kak Nani suruh aku nyanyi. Dia puja abang selalu rupanya. Dua tahun ditinggalkannya. Namun dengan Cik Din Kanada senang saja nak beli kereta. Jom hantar saja dokumen kepada saya 012-340-00-34 sekali bang. Yes. Manasa.